cuma pengen Mbak Tias. Ngapasin Mas Dean? Dan di awal trailer terlihatnya Tias dan juga Dean yang lagi kasmaran senyum-senyum bahagia. Tetapi ternyata malam harinya Hani datang. Karena Mas Dean gak akan menceraikan aku. Dan tentu saja Tias itu kaget banget ya ketika melihat Hani menunjukkan foto ketika Hani bersama dengan Dean di atas ranjang. Dan mengetahui hal itu tentu saja Tias pun sakit hati banget ya. Benar-benar Tias sangat kecewa pada Dean. Ngapain gue sama perempuan pengkhianat kayak gitu, ngapain? Kemudian di pagi harinya terlihat Dean yang bertemu dengan Hani di parkiran. Ini mempertahankan pernikahan saya dengan suami saya. Dan dia sudah mengajak saya wujud. Itu semua gak benar, Bu. Dan tentu saja kita semuanya senang banget ya melihat Dean yang dengan tegas mengatakan kalau semua yang dikatakan Hani itu adalah kebohongan. Woi, berhenti woi! Ternyata Zidane sama Kak Hani saling kenal. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Zidane yang dikeroyok oleh orang-orang. Bersyukur ada Abel yang melihatnya. Kemudian terlihat Abel yang begitu sangat kaget karena ternyata Zidane dan Hani saling kenal. Tias, tolong buka pintunya. Kemudian di waktu yang berbeda terlihat Dean yang mendatangi rumah Tias untuk menjelaskan semuanya kepada Tias. Tetapi sayangnya Tias terlanjur kecewa. Saya mohon sama kamu, tolong biarin saya masuk dan jelasin semuanya ke kamu, biar kamu gak salah paham, Tias. Bahkan ketika Dean meminta untuk Tias membuka pintu, Tias itu tetap aja gak mau membukakan pintu untuk Dean. Tias, apa yang dikatakan Hani itu gak benar. Tias. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 November 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak terus kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan semakin seru ya, pokoknya kalian stay tune terus bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.